Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita kembali ke kitab kita Zadul Muta'allim, dan pada malam ini muka surat 169, binatang halal dan haram. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, binatang yang halal dan haram. Halal termasuk juga makruh. Makruh tetap halal. Ya. Kerana dia elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Elok jangan buat. Elok jangan makan. Maka dia tetap halal. Ya. Jadi halal di sini termasuklah yang makruh. Kita sebut di awal-awal itu supaya kita jelas duduk perkara tentang hukum hakam ini. Dan haram. Haram maksudnya tidak boleh dibuat. Kalau dibuat, dihukum dengan dosa, berdosa. Baik. Kecuali dalam keadaan darurat, mengancam nyawa, maka dibolehkan. Bukan menjadi halal, dibolehkan. Ada yang saya tengok dalam TikTok tu, dia kata halal, dia kata dibolehkan. Baik, supaya kita tidak kelirulah penggunaan istilah-istilah tu, ya. Tiap-tiap binatang yang mengejikan dia oleh orang-orang Arab, yakni yang sejahtera tabiatnya, orang Arab pandang tidak molek. Loya dia, jijik dia, tak ada selera dia. Yang sejahtera tabiatnya maksudnya orang biasa. Orang biasa biasanya apa? Eloklah selera dia. Kecuali ada yang luar biasa. Dia suka makan pelik-pelik. Selera dia makan pelik-pelik. Lain pada orang lain. Sampai ke cicak tu dia cair lagi air liur dia. Kita ada kawan cerita di belah-belah sana. Dia kata dia makan semua. Dia selera semua. Kecuali cicak. Cicak dia tak selera. Ini cicak pun selera. Ha, pelik ni. Luar biasa ni. Ya. Maka hukumnya haram. Melainkan yang menerang oleh syarak akan halalnya. Dan berhenti situ. Orang Arab tengok selera, itu piawai dia. Kena dengan leo orang Arab. Dan kalau orang Arab sendiri pun tengok kurang berselera, tak berselera, tapi ada syarak yang menerangkannya, menghalalkannya, ya, maka halal. Apa contoh dia? Nanti kita beritahu contohnya. Kita baca dulu. Dan binatang yang tidak mereka kejikan, maka halal hukumnya, melainkan jika mengharamkan dia oleh syarak. Ya? Dia tak keji. Orang Arab yang sempurna, yang normal, sejahtera tabiatnya, dan bukan dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan darurat, dia tengok, dia selera. Selera. Tapi ada dalil yang mengharamkannya. Ada syarak yang mengharamkannya. Baik Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya. Apa dia contoh dia? Kaldai. Kaldai.
Kaldai, dia panggil kaldai ni ada, dia panggil humur, humur, hamir. Humur ni ada dua jenis. Satu yang wahsyiyah. Wahsyiyah ni kuda belang, zebra. Zebra halal. Yang haram ialah dia panggil al-humur al-ahliyah, yang jinak, yang dipelihara, yang ada di kampung. Yang orang buat kerja kaldai ni. Tuan-tuan biasa tengok kaldai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling wuduh sekali yang disebut dalam Al-Quran ialah suara kaldai. Dia macam kuda tu tapi dia kecil. Orang Arab selera. Memang makan. Tapi diharamkan oleh Rasulullah SAW sewaktu peperangan Khaybar. Rasulullah SAW haramkan kaldai. Waktu itu para sahabat masak kaldai. Berkawah agaknya. Lingkuk habis. Ni. Apa dia? Kaldai. Kaf, lam, dal. Ya. Ejaan lama. Bila dia baca kitab. Ada pun hukum makan keladi adalah haram. Dia rupa-rupanya pakcik-makcik kata dia adik kakak belakang selama ni kita nak makan benda haram, dia kata. Makan keladi. Bukan keladi. Kaldai. Kaldai. Ya. Eja, sekarang ni ada alif rasanya kaf lam dal alif ya. Kaldai. Dulu tak ada alif tu. Ya je. Keladi. Boleh baca kaldai, boleh baca. Orang tak mengaji, tak belajar ke ataupun tak habis belajar, baca kitab Jawi, hak lama-lama kitab turaf dia panggil kitab kuning. Adapun haram makan keladi. Ah sudahlah dah. Kata sebab itu kena ngaji guru. Kena mengaji berguru. Kena tanya. Boleh tanya selalu. Keladi ke apa dia ustaz? Ah kaldai. Kaldai. Baik. Ada yang dia pandang tak selera orang Arab ni. Tak apa, tapi ada nas. Ada hadis contoh yang menghalalkannya. Contoh dhab. Tuan-tuan selera dhab. Dhab. Dhab ni bewak pada pasir. Ya. Dia berbeza dengan biawak kita ni. Biawak kita ni makan bangkai. Dhab dia tak makan bangkai, dia makan tumbuhan. Dari duduk di tengah padang pasir. Dia lemah dengan air. Pasal dia kencing 40 hari sekali. Buang air kecil dia. Dia dengan air dia lemah. Jadi beberapa minggu lepas saya tengok klip ni, orang Arab memburu dhab dalam lubang. Kalau payah sangat nak tarik, dia masukkan air keluar lalu. Lepas itu kalau kecil, dia ternak dulu bagi besar. Lepas itu masak bubur dan nasi, buat biryani dhab. Tuan-tuan mak, selera? Boleh makan agak-agak. Entahlah, kalau saya bagi 1,000, saya tak makan rasa. Saya pernah sembelih. Sembelih dhab. Sembelih petang ini, lepas asar. Pagi esoknya kita bangun, kita pergi tengok. Ada lagi gitu. Hidup lagi. Tegak je kepala dia. Hidup lagi, pagi esok. Lambat mati. Gagah dia. Itu dhab. Orang buat ubat kuat, semua orang tahu. Cuma saya dah cerita hari tu tak, kenapa tak menjadi. Dia bukannya minyak bok. Minyak sawit.
Seko je bob ni 14 tin minyak sawit. Hak yang berapa gallon tu? 4 gallon ke pada dalam satu tin tu. Nah. Ha. Huh. Saya cerita kawan ayah ayah kawan saya. Ha jual RM10 RM10. Dia buka hak tu, hati dia tu, lemak dia, ha tu yang keluar minyak, bau minyak top ataupun dia rebus buat sup. Lemak yang naik ke atas tu, yang ambil lemak tu, itu minyak bob, bukannya minyak sawit. Ini halal eh. Nabi SAW apabila tengok para sahabat makan, Nabi sebut lastu akilahu, aku tak makan, wala uharrimuhu, tapi aku tidak mengharamkannya. Eh, nak makan, makanlah. Tuan-tuan selera, makanlah. Baik. Nanti kita akan detailkan. Ah. Tenung. Tapi haram ke halal? Saya tonton ke sekolah ikut jalan tu, jalan pelagat. Setiap kali saya lalu saya akan tengok. Ada papan tanda. Dia kata kawasan lintasan haiwan liar. Gambarnya gambar tapir. Saya tengok, saya kata, gambar tapir. Tak munasabah langsung gambar tapir. Pupuh gambar babi. Babi je yang melintas sini dengan lembu. Barangkali ikut dia tak nak orang lalu lalang tu, dia digeli. Agaknya. Walaupun maksud dia ialah tempat babi melintas, minta maaf cakap eh, memang situ tempat dia juga. Eh? Tapi dia buka gambar tapir. Dalam sebulan lepas agaknya lebih kurang, saya lalu, ada rupanya binatang tu. Gedik-gedik-gedik melintas lo dia. Eh? Jadi, saya bila lalu kawasan tu, saya akan slow. Saya akan perlahan. Oh. Biasa saya pulang. Baru-baru ni lah, pulang 120. Sampai kawasan tu, perlahan. Pasal ada dia melintas, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi, tetapi. Atau tenung. Dia memang putih hitam. Ya tak? Putih hitam. Tinggi. Lebih kurang macam anak lembu remaja. Lembu jarah ke apa dia panggil. Anak lembu yang dah besar sikit tu. Ha. Slow je melintas. Tapi seko je saya tengok. Dia memang tidak berkelompok benda tu. Halal ke haram? Ha. Antara piawai dia ialah tanya orang Arab. Kerana Al-Quran diturunkan kepada dalam bahasa Arab sebenarnya. Dan awal-awal syariat itu diturunkan kepada bangsa Arab. Dan Nabi kita juga berbangsa Arab. Maka tes Leo orang Arab tu dia ambil kira dalam mazhab Syafi'i. Ya? Dalam mazhab Syafi'i. Ha. Mazhab lain, jangan kita usik lah. Sebab mazhab Syafi'i ni dia sedang-sedang. Sedang-sedang. Ha. Mazhab yang paling ketat sekali, Hanafi. Ha. Di kaedah dia, balik pada asas. Al-aslu fil asya' at-tahrim. Illa ma ja'a dalil. Dia kata benda-benda ni semuanya haram kecuali ada dalil. Oh, ketat ah. Ketat. Saya cerita dah itu kan. Mereka ni tak makan ketam, udang. Oh, saya duduk tu di Karachi dulu gak mewahlah tu. Singgit 12 ekor. Dia pakai dozen. Tapi dia jual juga. Dia makruh tahrim eh. Makruh tahrim ni haram lah. Tak boleh makan. Tapi dia sebut makruh tahrim. 12 ekor. Satu dozen. Tu ketam biru. Ketam bunga. Besar-besar tu. Singgit. Tak cukup tu. Kita pergi ke tempat Moripur namanya. Pergi cari sendiri. Berguni-guni. Makan sampai sakit perut. Kepoh ada bawah tu. Melekat kat jambatan. Bila air surut, kam begitu. Berguni-guni. Lama-lama saya tak makan. Saya makan sikit je, tak makan.
Topi bantai banyak ketam-ketam tu yang naik ke darat mati sebagainya. Oh tu tentera perempuan. Ketat dia ketat. Yang longgar paling longgar mazhab Maliki. Mazhab Maliki tolak anjing dengan babi. Yang lain binatang harta binatang buah pun makruh je. Maksudnya halal. Boleh makan kalau nak makan. Nak makan rimau ke? Nak makan singa ke? Boleh. Katalah ustaz mesti ikut mazhab anak mazhab Maliki dalam kes kata pindah nama ustaz. Contoh. Kita pergi rumah dia. Sedap gulai ni ustaz. Ha. Dapat rimau bintang malam tadi. Oh sudah. Tanya boleh ke makan ustaz? Ai, mazhab Hanafi, mazhab Maliki kita. Ah sudah dah. Sudahlah. Ha. Jadi itu saya kata tadi jangan kosek mazhab lain. Kita di sini ni mazhab Syafi'i kita ikut mazhab Syafi'i. Ikut standard piawai dia. Contoh. Ya. Eh? Ha ni. Ni kaedah dia ni. Ini prinsipnya. Apa dia? Yang ada kena dengan liu orang Arab. Baik. Jadi kita tengok tapir ni dia macam mana tabiat dia? Molek. Dia makan tumbuhan. Kan? Jadi tapir halal. Cuma tengok pula undang-undang negara, tengok undang-undang perjilitan. Jangan tuan-tuan pergi buhu pula dah tahu kena tapis sini. Boleh makan rupanya. Baik kita pergi buhu di pada tapung. Ha, contoh. Jangan dilindungi oleh perjilitan. Binatang nak pupuh dah. Ha. Saya pun hari tu nak bujur sangat jumpa. Tiap-tiap binatang yang mempunyai taring yang kuat yang menyerang ia dengannya maka haram memakannya. Ini prinsip piawai yang kedua. Bagaimana kita tahu dia halal? Tengok ada taring tak? Taring tu taring yang kuat, dia menyerang, menerkam, menangkap, menggigit, mengoyak. Maka haram. Apa dia tuan-tuan? Singa, harimau, harimau bintang. Lagi? Ha. Ada satu. Kecuali. Ha, ni yang kata ni. Kecuali ada dalil. Dubuk. Tuan-tuan tahu dubuk? Binatang yang ketawa tu lah. Yang dia bergaduh sokmo dengan singa. Oh, musuh utama di singa. Hyena. Dubu'u. Al-dubu'u. Bahasa Arabnya. Kita panggil dubu'u. Dia halal. Halal. Kerana ada hadisnya. Ditanyakan kepada, kalau tak silap, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Apakah dubuk itu satu soid binatang buruan? Ya, kata Jabir sahabat. Dan apakah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai binatang buruan yang halal? Ya. Maka dubuk ni halal. Ni. Betul, sahabat Jabir. Ad-dub'u saydun hiya, ditanyakan kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dub'u ni binatang peburuan ke? Qala na'am. Ya, kata Jabir. Qala qultu akuluhu, aku makan. Qala na'am. Ya, kata Jabir. Qala qultu lahu, aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Apakah
Begitu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dobok ni boleh diburu menjadi binatang buruan yang halal dimakan. Jabir kata, "Ya." Ya, ya. Ha. Baik, dobok waktu mana dia? Waktu pula. Terbuka muka surat lain. Tiap-tiap burung yang mempunyai kuku yang kuat. Ya. Nah, dalam kitab Arab ini disekalikan dengan taring. Yang ada taring kuat dan kuku kuat. Kitab ini diasingkan. Prinsip yang ketiga ialah kalau burung dia ada kuku yang panjang boleh mencengkam, biasanya menyambar. Yang mengoyak makanannya dengannya, dengan kuku itu, maka haram memakannya. Biasanya sifat burung ni, kuku dia panjang, dia menyambar, dia mencengkam, kemudian paruh dia kuat, tajam. Ya. Yeah? Ha. Kalau kukunya tidak panjang mencengkam, paruhnya tumpul macam itik tu, halal. 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 Apa dia tuan-tuan? Burung yang jenis-jenis sifat gitu. Helang, sewah, burung tu lagi. Ayam memangsa. Burung apa dia panggil tadi? Burung. Burung. Burung apa dia panggil? Ah tu. Orang makan bangkai tu. Besar lah. Burung panggil burung apa? Burung nasar. Orang kata silap bahasa Arab panggil nasar. Saya tengok dalam video orang Tibet kalau tidak silap. Dia panggil pengembumian langit. Dia bawa naik atas bukit tinggi tu. Kemudian burung-burung tu akan datang, akan makan mayat. Dipanggil pengumbumian langit. Dikebumikan dalam perut, perut burung. Eh tu, burung ring, eh, apa? Ya. Yeah. Ha. Kata silap, burung nasar. Lang dan jenis-jenis dia gitulah. Ha, itu. Ada pun yang tak ada sifat begitu, merebah, merebah lah, merebah, merebah kunyit, merebah kapuk. Panggil itu kat sini, Ustaz tak? Tak ke, tak kenal? Tak rajin, tak rajin itu kecil-kecil melasik burung. Ha? Burung wak-wak. Bangau, halah bangau. Tapi orang tak makan yang burung putih tu. Katanya daging biru, tulang biru. Tulang biru. Tak sedap tak? Tapi dia halal sebenarnya. Ha, hukum dia halal. Macam juga tapir lah tadi. Tapir tu halal. Tapi bukan suruh cari. Orang tak selera, kita tak nak makan dan sebagainya. Tapi kalau ada orang hidang halal, burung tu pun halal. Cuma orang tak makan, mungkin tak sedap. Bau hanyir ke, tulang warna ke, apa ke tak. Ha, tapi dia halal. Pasal dia tak ada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Dan saya nak tambah, kita nak tambah yang keempat, piawai yang keempat, prinsip yang keempat, binatang yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan ialah semua binatang yang diperintah ataupun digalakkan, disunatkan untuk kita bunuh. Yang disebut oleh Nabi SAW ada lima, walaupun kita di tanah haram. Walaupun kita di tanah haram. Kan di Makkah Al-Mukarramah tak boleh berburu dan tak boleh membunuh. Tapi kalau ada di tanah haram binatang-binatang ini, maka kita disunatkan untuk bunuh. Jadi haram belaka. Haram, haram belaka. Apa dia? Ular. Ular. Eh? Haa. Yang kedua, akrab, kala jengking. Yang ketiga,
Ha, dia panggil al-had'ah, ta'irun nar ataupun saqrun nar. Orang-orang bahasa pasarnya sebut hidayah, hidayah. Gitulah mereka. Hada'ah. Hada'ah ni burung macam elang. Elang lah sebenarnya. Saqar. Tapi dia dia antara penyebab utama, antara penyebab kebakaran hutan. Yang baru-baru ni kebakaran hutan besar-besaran di Australia yang memusnahkan dekat 6,000 buah rumah. Punca dia burung ni. Burung ni bila dia ada nampak kebakaran, dia akan pergi situ, dia akan ambil puntung. Puntung yang berapi dan dibawa ke tempat yang tidak terbakar, dilepaskan situ supaya dia terbakar. Apa tujuan dia? Bijak burung ni. Tujuan dia apabila terbakar, keluar habislah tikusnya, bulanya, apa. Jadi sedaplah dia makan. Jadi, jadi daripada kebakaran kecil jadi besarlah. Ha ni kalau ada di sini, barangkali tak ada di tempat kita pun. Ini panggil gini ni. Ha, dia panggil ta'irul had'ah, saqrun nar dia panggil. Nar tu api. Saqar tu helang, helang api. Dia nampak je tempat terbakar, dia pergi ambil puntung, dia pergi bakar mana-mana. Supaya apa? Ha, kalau sawah kita ni, dia pergi bakar sawah kita, dia tunggu tikus mari, ular ke apa. Kadang-kadang dia makan hak dah terbakar tu. Dia buat barbecue. Maksudnya dia bakar tu tujuan dia untuk mudah dia nak makan. Ha, ni dia panggil hada'ah. Kalau nampak, kalau jumpa, bunuhlah, dapat pahala. Ha. Lepas itu al-kalbul aqur, anjing yang menggigit. Biasanya kita panggil anjing gila. Kalau anjing yang biasa ni, dia tak gigit, dia tak ganggu pun. Ha, tu tak boleh. Anjing, anjing yang menggigit. Dia panggil al-qalbul aqur. Lepas itu tikus. Tikus. Dan ada setengah riwayat mengatakan ghurab, gagak. Gagak. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai fawasiq ataupun yang fasik. Binatang yang fasik. Fasik ni maksudnya apa? Yang tidak bermanfaat kepada kita dan bahkan membahayakan. Membahayakan. Ha, jadi hak binatang-binatang yang disunatkan bunuh ni haram, automatik haram. Ya, jangan makan. Ada orang makan tikus. Tapi tikus sawah bukan tikus rumah ya. Besar tikus sawah harap. Ada yang macam tikus dia panggil yarbu. Yarbu ni macam tikus tapi dia kaki kaki belakang dia panjang. Tangan dia pendek. Ekor dia panjang. Dia panggil yarbu. Itu halal. Itu halal. Tupai. Ha. Siapa yang makan tupai sini? Ada kawan saya mesej. Dia tak, dia nak makan tupai. Okey. Tupai dia ada dua sebenarnya. Tupai. Satu dia panggil, yang kita panggil squirrel, sinjap. Itu halal, dia besar. Ada buah kecil itu, itu dipanggil trishul, trishul, apa dia punya istilah dia. Ini banyak di Malaysia, banyak di Indonesia. Yang ini haram. Yang sinjap, squirrel itu dia halal. Yang ini orang keliru ni. Yang disebut oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sulamul Mubtadi, apa ni? Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, dia kata hak tu halal, haram. Hak kecil muncul dia tajam. Ha, sinjap ataupun squirrel ni dia besar. Sengkok tegak dia gitu.
kalau dia ni. Nah, itu halal. Jadi hak di Malaysia ni hak mana? Hak kecek dah. Tak pasti. Dia kecil dah. Kecil muncul tajam. Ah, itu haram. Baik. Apa lagi tuan-tuan nak tanya? Balik kepada asal kita. Kaedah usuliyah. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, al-aslu fil asya'i al-ibahati. Al-ibahatu. Al-ibahatu. Illa ma ja'a ad-dalil. Dan semua ni harus kecuali ada dalil. Jadi banyaklah yang boleh makan. Semua harus, tapi kecuali ada dalil. Hanafi, kaedah dia semua haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Balik kepada binatang laut. Tak sentuh sini tu dah. Binatang laut semua halal, tuan-tuan dan puan-puan. Al-hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hillu maitatu. At-tuhuru ma'uhu, bersih suci airnya, boleh dibuat mandi wajib, boleh dibuat ambil sembahyang. Wal hillu maitatu, dan halal bangkainya, walaupun ikan yang dah mati. Dia naik terapung, saya duduk, lahir di tepi Sungai Pahang. Jadi ada ikan yang nak mati, terapung, boleh makan waktu pun. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Walaupun ikan, ikan mati sendiri tak boleh makan. Dia ikan yang diburu, ditangkap, baru boleh makan. Ketat dah mazhab Hanafi. Jadi apa sahaja yang hidup dalam air boleh makan. Boleh makan. Tidak perlu disembelih. Ikan ketam. Jangan ada satu buat lawak. Ada dia buat lawak. Katanya ada. Dia nak membuktikan bahawa produk dia halal. Dia tulis kat tin sardin. Dia sembelih menurut syariat Islam. Halal. Ikan tak perlu sembelih. Ya, ada dua bangkai yang halal. Apa dia? Al-hutu wal-jarad. Hut maksudnya ikan. Jarat, belalang. Siapa sini biasa makan belalang? Belalang goreng. Dia kata sedap. Macam udang kering. Saya tak tahulah. Tak pernah makan. Ada kawan-kawan saya dulu, cik-cik dia makan. Tangkap belalang kunyit, bakar. Dia kata sedap. Macam udang. Ya. Yeah. Dekat rumah saya dulu ada, dia kata jual. Belalang sawah, ya? Belalang apa dia panggil pula? Belalang kulat, perah, belalang perah, ya, yeah. Nah, dia panggil perah. Dekat rumah saya tu, dia dekat dengan padang luar dalam. Dia orang kata dulu ada, pagi-pagi dia jual, tapi sekarang dah tak ada lah, payah nak rapat bangkali. Tapi belalang halal, ya, yeah. Lepas tu serangga. Serangga. Serangga haram belaka. Lepas itu telur. Telur. Telur selagi tidak berbahaya, halal. Boleh dimakan. Dah makan telur buaya? Tak. Telur penyu? Tak juga. Ada dia jual senyap-senyap. Salah benarnya. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buat salah melanggar undang-undang, tak. Dia ada pengecualian-pengecualian. Dan sekiranya hidup dua alam. Ni satu lagi. Tak disebut dalam kitab ni, piawai dia. Dua alam. Darat pun hidup. Dalam air pun hidup. Maka haram. Katak haram. Buaya haram. Penyu haram. Walau macam mana pun ada
perbahasan juga lah dalam mazhab Syafi'i. Penyu. Ada yang kata halal. Kawan saya, beberapa orang di Karachi dulu, berasal daripada Maldives. Kepulauan Maldives. Orang Indonesia panggil Maladewa. Pantai, pulau yang sangat cantik, syurga dunia. Mereka majoritinya umat Islam. Boleh kata 100% ke umat Islam? Bermazhab Syafi'i. Dan katanya kawan saya ni makan penyu. Dia kata hidup dalam air, dia kata naik ke darat sekejap aje. Jadi dia boleh bertahan lama dalam atas darat. Dia bukan hidup darat kata dia. Dia hanya bertahan lama atas darat. Macam ketam. Ketam nipah. Berapa hari boleh tahan? Tak tahu. Lama lah. Berhari ke? Tiga hari ke? Ke mana? Ni tak biasa makan raka tu betul nipah orang kali ni. Orang Indonesia pun ketam bakau. Dulu saya di Karachi, dua orang ketam macam itu juga. Macam ketam nipah tapi dia duduk celah-celah batu. Bila air surut, dia duduk dalam air. Tapi rupanya dia bertahan lama dalam tanah darat. Jadi saya tak makan. Saya tak makan, saya pasal jadi syak dah. Benarnya bagaimana kita nak tahu ketam itu adalah ketam yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan? Kita tengok di belakang kaki dia tu ada pengayuh. Kaki dia tu leper yang belakang tu ada pengayuh. Yang ada pengayuh tu halal dimakan. Jadi ketam nipah ada tak? Ada. Ada pengayuh tu. Maksudnya dia binatang air. Cuma dia boleh bertahan agak lama di atas darat. Jadi boleh dimakan. Ketam angin tak adalah. Orang dah putih, laju, berlari kat tepi pantai tu kan. Itu memang duduk dalam pasir. Ketam kelapa saya tengok di Hawaii. Contoh, besar. Dia duduk bawah pokok kelapa. Itu tak halal. Bukan ketam tu. Okey. Ada tuan-tuan nak tanya sebelum kita tutup? Koko ada nak makan apa ke? Tak nak makan ke? Ada orang sini makan ke? Saya baca sebenarnya dalam bila komen binatang-binatang yang halal dalam TikTok, dalam YouTube. Beberapa orang juga yang mengatakan kecil-kecil dulu dia makan tenggiling. Sedap dia kata tenggiling. Tenggiling dagingnya seperti landak. Ya. Yeah. Orang buat apa kan? Buat jambi. Orang makan juga buat sup. Makanan eksotik. Dia kata dia pernah makan. Kalau tak silap saya baca 3 komen yang sempat saya baca, dia pernah makan waktu kecil-kecil dulu, tok dia buru dan dia gulaikan. Sedap, dia kata serupa dengan daging landak. Dan landak hukumnya halal. Alah, saya pernah makan kecil-kecil. Sekarang tak tahu boleh makan tak boleh makan. Maksudnya liur dah berubah. Landak halal. Ada orang tanya, kenapa landak halal, tenggiling tak halal? Sedangkan kalau kita tengok landak ni makan semut juga. Tenggiling pun itu juga. Kenapa waktu halal tak halal, daging pun serupa. Dia kata tenggiling ni tak upaya, dia kata huduh. Muka hodoh, betul dia punya dia punya apa? Kulit dia tu. Kuku, bukan. Sisik dia tu. Bergulung dia tu, hodoh. Landak comel dia kata. Walaupun ada ni. Halal lah. Konfus, orang Arab kata konfus. Ini selingan sajalah. Saya pun tak ingat dah macam mana rasa dia dan sebagainya. Tapi ada orang kata, minta maaf selingan saja. Dia kata daging binatang halal yang paling dekat sekali dengan daging babi, maksudnya tekstur dia bagainya, mungkin rasa ke wallahualam, ialah daging landak. Wallahualam, saya tak pasti. Tapi ramai ada yang menyebut begitulah. Apapun, itulah
binatang-binatang yang kita boleh makan dan tidak boleh makan. Ada satu lagi isu yang dipertikai, dibahaskan dan dipertanyakan. Warna merah dipanggil karmin. Karmin ataupun simbol dia E120. Kalau tuan-tuan tengok pada makanan, aiskrim, jam ke apa ke yang warna merah, hatta kosmetik, E120 adalah karmin. Karmin daripada kumbang. Kumbang yang warna merah. Jadi ada yang kata haram, ada yang menghalalkannya. Fatwa Brunei haram, kerajaan Brunei. Fatwa sebahagian NU Nahdlatul Ulama di Indonesia haram sebahagian. MUI Majlis Ulama dia Indonesia boleh, harus. Dan fatwa Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan harus menggunakan warna merah. Tuan-tuan buka dalam peti tu nanti ada, tengok ada warna merah daripada kumbang. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.